Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Priani Channel atau Priani Tangan Satu. Teman-teman, kali ini saya membuat bubur kacang durian. Bahan-bahannya ada kacang hijau, ada gula merah, ada kelapa, kelapa parut, dan juga ada satu biji durian. Teman-teman, untuk bahan lengkapnya nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Nah, ini teman-teman, terlebih dulu saya akan mengupas buah duriannya. Dan beginilah cara saya teman-teman mengerjakan segala sesuatu hanya menggunakan satu tangan. Dan ini teman-teman, saya akan membuang dulu bijinya. Saya akan mengambil dagingnya, nanti akan kita masukkan di dalam campuran bubur kacang hijaunya. Nah, seperti ini saja teman-teman. Teman-teman, setelah ini nanti selesai, saya juga sudah merebus kacang hijaunya ya, sudah saya rebus. Dan setelah ini saya akan membuat santan dulu ya, kita akan memerah santan. Nah, kita membuat dulu santan kentalnya, setelah itu santan yang kedua. Dan sambil menunggu teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Ya teman-teman, saya membuat camilan, membuat bubur ini di saat waktu bersantai ya. Kita bisa memakannya dikala kita menunggu waktu, karena beberapa jam ke depan kita akan menyambut pergantian tahun. Semoga di tahun baru, di tahun yang akan datang, keadaan kita semakin membaik dan kita boleh sukses menjadi youtuber semua ya, amin teman-teman. Dan ini setelah tadi gula merah saya masukkan, saya juga memasukkan garam, jahe, saya memasukkan ini duriannya, kita biarkan sebentar. Setelah itu kita masukkan santan kentalnya. Oh ya teman-teman, di sini saya menambahkan gula merahnya 6 sendok makan ya, karena kalau gula merah saja tidak terlalu manis, jadi saya tambahkan gula putihnya 6 sendok makan, tetapi menyesuaikan selera ya teman-teman. Ini teman-teman, setelah santan kentalnya kita masukkan, kita tunggu sebentar. Setelah mendidih siap disajikan. Ini dia teman-teman hasilnya. Bubur kacang hijau duriannya sudah jadi, siap dinikmati. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya.